dalam mengenal pasti bentuk-bentuk asas. Kita cuba buat aktiviti sama-sama ya. Okey, aktiviti yang pertama, tulis bilangan bentuk asas bagi setiap bentuk 3D yang diberikan di bawah. Cuba tengok A. Gambar pertama merupakan bentuk kuboid. Okey, bila kita surihkan bentuk kuboid akan menjadi seperti ini. Ini merupakan surihan daripada bentuk kuboid. Okey, dia mempunyai berapa bentuk segi empat tepat dan berapa bentuk segi empat sama. Okey, kita cuba kira ada segi empat tepat ini bentuk segi empat tepat. Ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis dalam kotak kosong. Okey, berapa pula bentuk segi empat sama? Ada 1 dan 2. Okey. Soalan B, ini merupakan bentuk kuboid. Okey, bila kita surihkan bentuk kuboid akan menjadi seperti ini. Ini adalah surihan daripada bentuk kuboid. Ia tidak mempunyai bentuk segi empat tepat. Kita tuliskan kosong. Dan ia mempunyai berapa bentuk segi empat sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan dalam jawapan petak kosong. Okey, kita lihat yang C pula. C merupakan silinder. Okey, bagi silinder, bila kita surihkan, kita akan dapat satu permukaan rata berbentuk segi empat tepat dan juga dua permukaan rata berbentuk bulatan. Ini merupakan bentuk asas bagi silinder. Kita ada satu segi empat tepat dan juga dua bulatan. Okay, seterusnya soalan D, ini merupakan bentuk piramid. Okay, piramid, bila kita surihkan kita akan mendapati ia menjadi, kita akan dapat bentuk satu bentuk berapa bentuk segitiga. Bila kita surihkan, berapa bentuk segitiga yang kita akan dapat? Okey, kita kira 1, 2, 3 dan 4. Okey, berapa pula bentuk segi empat sama yang kita akan dapat bila kita surihkan bentuk silinder ini? Bentuk segitiga ini. Okey, kita akan dapat 1 segi 4 sama. Okey. Okey, yang terakhir sekali merupakan bentuk kon. Okey, bila kita surihkan, kita akan dapat satu permukaan melengkung dan juga satu permukaan bulatan. Okey, ada berapa? Ini jawapan dia. Dan juga satu. Thank you.